Ini adalah bagasi atau pintu bagasi Mitsubishi Expander ya. Bagian dalamnya akan dicat sebelum bodi luarnya, dan juga ini kap mesinnya ya, akan terlebih dahulu dicat warna hitam. Selamat menyaksikan. Dan alhamdulillah akhirnya selesai sudah pemirsa proses pengecetan untuk pintu bagasi Mitsubishi Expander ya, dan juga kap mesin, dan hasilnya sangat-sangat memuaskan. Tunggu pengeringan, tinggal dipasang ya untuk pintu bagasinya, akan dicet dibarengin sama bagian bodinya ya. Begitu prosesnya untuk pengecetan dua panel pintu bagasi bagian dalam dan juga kap mesin. Dukung terus channel Mas Bro Painting, di like, di komen, di share, dan juga di subscribe. Terima kasih.